Kerosakan jalan raya sudah pasti mengganggu perjalanan orang ramai untuk menuju ke destinasi. Kerosakan ini bukan sahaja boleh menyebabkan kenderaan yang dipandu hilang kawalan, malah boleh mengakibatkan kemalangan yang meragut nyawa. Tahukah anda setiap kerosakan jalan raya boleh diatasi dengan melakukan aduan menerusi aplikasi MyJalan secara pantas dan menggunakan saluran yang tepat? Aplikasi MyJalan adalah merupakan salah satu inisiatif Kementerian Kerja Raya Malaysia KKR untuk memudahkan orang ramai menyalurkan aduan serta maklumat berkaitan kerosakan jalan seperti jalan rosak, berlubang atau isu terkait dengan perabot jalan raya selain meningkatkan tahap keselamatan pengguna. Aplikasi MyJalan ini mengamalkan konsep No Wrong Door Policy yang akan memudahkan pengguna untuk membuat aduan terutama sekali ketika berlakunya kecemasan. Ya, setakat ni memang banyak jalan berlubang. Kemudian jalan rosak tu pun maybe separuh daripadanya. Kemudian ia akan memberi kesan pada pemandu-pemandu lah, terutama pada motosikal. Rider lah kebanyakannya kan. Kawan-kawan memang ramai. Kemudian saudara mara pun ada juga yang jatuhlah kena lubang benda tu. Cuma tindakan daripada apa ni, rakyat ni belum menampakkan educationnya tu berkaitan jalan raya. Kemudian dia mendatangkan kesan yang negatif lah pada pelancong-pelancong asing. Sebab rasanya Malaysia one of the tumpuan pada negara-negara asing untuk datang Malaysia. Saya sendiri pernah accident lah sebab jalan tu dia pecah and then saya emergency brake tapi tak sempat lah. Sebenarnya bila saya elak, bila sebabkan jalan tu lubang, saya elak, saya pula langgar kereta lain. Saya tak ada buat aduan apa sebab saya tak tahu nak buat aduan dekat mana kan. So, sendirilah risiko sendiri, tanggung sendiri, rugi itu semua tanggung sendirilah. Aplikasi MyJalan saya rasa sangat membantu untuk mana yang senang untuk bagi aduan sebab phone sentiasa di tangan. And boleh senang untuk tak gambar dan boleh terus update lah. Hopefully, aplikasi MyJalan tu dapat membantu memudahkan rakyat lah. Kita sebagai pengguna, kita nampak jalan raya, alhamdulillah, rasanya bertambah baik. Tapi mungkin ada kelompongan-kelompongan yang perlu kita rasa kena tampung sikit lah. Maksudnya mungkin ada daripada kerosakan, bonggol-bonggol dan sebagainya yang perlu pihak yang berautoriti untuk lihat kembali lah kan. Maksudnya bonggol-bonggol yang besar mungkin boleh mendatangkan kemalangan, kecederaan dan sebagainya. Maksudnya bila kita ada jalan yang kata jalan yang baik, jalan yang bagus, memberikan kemudahan kepada semua pengguna dan melancarkan perjalanan trafik secara lebih baik dan efisien. Ya, itu. Saya rasa MyJalan ni, aplikasi MyJalan akan membantu rakyat dan saya rasa inisiatif yang oleh Kementerian Kerja Raya ini memang terbaik. Pengguna boleh memuat turun aplikasi MyJalan dengan mengimbas kod QR yang disediakan atau memuat turun dari aplikasi Apple App Store atau Google Play Store. Jalan kita, tanggungjawab kita.